Oke, jadi ini adalah gitar PRS Custom 24 Trampas Green, warnanya Trampas Green 2018, made in Korea. Oke, jadi gitar ini spesifikasinya dari bodinya dulu yaitu solid body mahogany atau bahasa Indonesianya mahoni, dan solid body mahogany ini di atasnya ada kayu maple atau maple top, lalu dilapisi lagi oleh veneer. Veneernya flaming atau bisa juga biasa disebut flame veneer. Flame veneer, lalu setelah itu necknya ini terdiri dari three piece maple, dan fingerboardnya adalah rosewood 24 frets, dan juga memiliki inlay birds, inlay burung khasnya PRS. Okay. Necknya juga konstruksinya yaitu set in neck construction, jadi di lem ya, tanpa ada baut, di lem tanpa ada bautnya, tapi bukan juga neck throw, jadi cuma sampai mungkin sampai sini necknya, sampai fingerboardnya habis. Untuk headstocknya adalah masih kayu maple ya, sambungannya dari necknya maple, lalu juga ada logo Paul Reed Smith yang bentuknya tanda tangan, lalu ada tulisan SE. Lalu untuk thrust rod covernya ini sepertinya dari apa ya, dari plastik mungkin atau PVC, nggak tahu deh. Lalu ada tulisannya custom. Untuk nutnya mungkin ini dari grafit ya, grafit. Correct me if I'm wrong, okay? Okay. Lalu untuk tuning machine-nya, ini adalah standar PRS tuner. Jadi tuner biasa, tapi ada tulisan PRS-nya. Ada logo stamp PRS. Okay. Selanjutnya untuk pickup-nya ini adalah PRS SE 8515 atau PRS SE 8515. Jadi pickup ini dirancang supaya terdengar bisa lebih clarity-nya dapat, tapi punch-nya juga dapat kalau kita mainkan di gain yang tinggi. Selain itu juga si PRS ini ada satu switch 3 ways, 1, 2, 3, lalu ada 2 knob. Pertama adalah knob volume, lalu ada tone volume. Tone volume-nya ini spesial karena bisa membuat pickup ini menjadi single coil dengan cara ditarik. Jadi ketika kita tarik, maka dua pickup ini akan menjadi single coil. Pemilihannya tergantung dari switch ini. Jadi kalau mau yang ini aja, naik aja di kiri, tengah, dua-duanya. Kanan adalah bridge pickup. Oke, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita dengar sample soundnya. Oke, sample sound yang pertama adalah clean, lalu untuk di neck pickup dengan konfigurasi humbucker. Selanjutnya masih di posisi neck pickup tapi dengan konfigurasi single coil. Oke,
Oke. Untuk selanjutnya, mari kita berpindah ke double pickups, oke. Pickup neck dan pickup bridge. Suaranya masih kita dengarkan yang clean-nya dan dengan konfigurasi humbucker, humbucker, humbucker. Ulangi, ulangi. Oke. Selanjutnya masih double pickups, tapi dengan konfigurasi single coil. Oke, okay, di posisi bridge pickup dengan konfigurasi humbucker. Yang terakhir untuk di clean sounds adalah single coil untuk di posisi bridge. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba suara drive-nya. Oke, itu adalah neck pickup dengan konfigurasi humbucker. Kita coba dengan single coil. Selanjutnya adalah posisi middle dengan konfigurasi humbucker. Next adalah posisi middle dengan konfigurasi single coil. 3, 4, 5. Untuk posisi selanjutnya adalah bridge pickup dengan konfigurasi humbucker. Oke, untuk selanjutnya konfigurasi terakhir adalah single coil di posisi bridge pickup. Oke, itu adalah posisi drive-nya. Untuk selanjutnya mungkin akan coba sedikit memainkan solo.
Oke, sekian review singkat dari saya. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.